Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, anak-anakku SD kelas 2 yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kali ini Bapak tidak menggunakan papan tulis lagi ya. Kali ini Bapak menggunakan papan tulis juga, cuma papan tulis digital ya. Insya Allah lebih jelas ya, lebih mudah dilihat, lebih mudah ditonton insya Allah. Nah, anak-anakku, kemarin kita sebelum home project ya, sudah menyelesaikan, alhamdulillah sudah menyelesaikan atau menuntaskan buku Tahsinul Kitabah jilid 2. Alhamdulillah kalian juga sudah menyelesaikan semua latihan-latihannya ya, insyaallah. Dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi teknik merangkai huruf hijaiyah. Ya, kalau kemarin kan sudah ada contohnya ya, menyambung dua huruf hijaiyah. Tapi sekarang kita akan belajar huruf-huruf mana saja sih yang bisa menyambung atau tidak bisa menyambung atau hanya bisa disambung, seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan mulai belajar penulisan, cara merangkai huruf hijaiyah. Nah, langsung saja ya, supaya kalian langsung bisa memahami ya. Jadi untuk merangkai huruf hijaiyah itu ada tiga yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, letak huruf di awal, bisa tidak huruf tersebut disambung di awal, kemudian di tengah, bisa tidak huruf tersebut bersambung di tengah kata, atau bisa tidak huruf tersebut bersambung di akhir ya. Langsung kita praktekkan ya. Untuk yang pertama yaitu huruf alif, kita tulis huruf alif ya, seperti itu ya. Huruf alif bisa tidak disambung di awal kata. Contohnya seperti ini. Alif bersambung dengan huruf ba. Bisa tidak seperti ini? Jawabannya tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena kalau seperti ini namanya huruf lam, bukan huruf alif. Maka untuk di awal kita coret. Artinya huruf alif tidak bisa disambung di awal, seperti itu ya. Kemudian di tengah, bisa tidak huruf alif disambung di tengah? Contohnya seperti ini. Alif, kemudian huruf ba. Nah, bisa tidak alif terletak di sini? Jawabannya tidak bisa ya. Tidak boleh. Lagi-lagi kalau disambung di tengah seperti ini, maka jadinya huruf lam ini ya, bukan huruf alif. Maka berarti di tengah alif tidak bisa disambung, tidak bisa terletak di tengah kata. Sekarang di akhir, kira-kira bisa tidak alif bersambung di alif, alif bersambung di akhir ya. Contohnya huruf ba kemudian disambung ke alif. Nah, jawabannya bisa ya. Nah, ba panjang.
Berarti alif itu kesimpulannya ya, hanya bisa disambung di akhir kata. Seperti itu ya. Itu untuk huruf alif. Jadi kesimpulannya, huruf alif tidak bisa disambung di awal kata. Tidak bisa juga disambung di tengah kata. Akan tetapi huruf alif hanya bisa bersambung di akhir ya. Hanya bisa disambung di akhir. Contohnya ba atau ta atau sa, seperti itu ya. Ya. Selanjutnya kita pindah ke huruf ba. Huruf ba. Kita tulis dulu huruf ba ya. Ya. Ba, dan ini berlaku juga untuk huruf yang sejenisnya ya. Ba, ta atau sa. Seperti itu ya. Sekarang kita praktekan. Bisa tidak kira-kira huruf ba, ta atau sa bersambung di awal? Jawabannya iya, bisa ya. Contoh ba bersambung dengan huruf ta. Ba, ta. Bisa ya. Berarti untuk di awal ba bisa bersambung. Ya. Sekarang selanjutnya di tengah. Kira-kira bisa tidak ba, ta, sa bersambung di tengah antara dua huruf? Jawabannya bisa ya. Contoh ya. Ba, ta, sa bisa ya, terletak di tengah. Akan tapi huruf ba, ta atau sa ketika terletak di tengah dia menjadi kecil ya, seperti ini ya, ukurannya berubah menjadi kecil. Ketika di akhir maka dia menjadi besar lagi seperti biasa. Ya itu ya, berarti ba di tengah itu bisa disambung di tengah ya. Ya, ba, ta atau fa sama semua. Selanjutnya di akhir kalimat, di akhir kata. Bisa tidak ba, ta, fa terletak bersambung di akhir kalimat, di akhir kata? Jawabannya bisa ya. Contohnya setelah huruf ba ya, ini ya, ba bersambung dengan ba lagi. Jawabannya bisa ya, ba terletak di akhir. Berarti kesimpulannya huruf ba, ta atau sa itu bisa disambung di awal, di tengah dan juga di akhir kata. Gitu ya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, insyaallah. Ba, ta, sa bisa bersambung di awal, di tengah dan juga di akhir kata. Baik. Selanjutnya kita masuk ke huruf yang terakhir ya. Huruf jim. Huruf jim atau ha atau kho sama ya cara penulisannya. Jim, ha atau kho ya, jenisnya sama. Maka sekarang kita lihat bisa tidak jim, ha atau kho bersambung di awal kata
Jawabannya bisa ya. Jim bersambung dengan contohnya ba, atau ha bersambung dengan ba, atau kho bersambung dengan ba. Jawabannya bisa ya. Berarti jim, ha, atau kho bisa bersambung di awal kata atau awal kata, ya awal kata. Selanjutnya di tengah. Kira-kira bisa tidak jim, ha, atau kho bersambung di tengah kata? Jawabannya bisa ya. Perlu perhatikan ya di sini. Jim ketika sendirian, jim, ha, atau kho ketika sendirian, maka perutnya atau ekornya di bawah garis ya. Ini yang merah ini garis bantu, maka ekornya berada di bawah garis, melewati garis. Tapi ketika bersambung, maka dia tetap di atas garis ya. Ekornya hilang. Seperti itu ya. Begitu juga ketika di tengah kata. Ya. Seperti itu ya. Berarti jim, ha, dan kho bisa disambung di tengah. Selanjutnya di akhir. Bisa tidak? Jawabannya bisa. Ya. Khusus yang di akhir, maka ekornya keluar lagi nih. Nampak lagi perutnya atau ekornya melewati garis. Ya. Seperti itu ya. Jim, ha, atau kho bisa disambung di akhir. Dengan catatan ekornya harus kembali lagi ya, keluar lagi. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk tugasnya kalian silahkan buat seperti ini ya. Seperti yang Bapak ajarkan barusan, silahkan dibuat seperti gambar berikut. Ya. Ya, dibuat seperti itu ya. Disalin di buku, dibuat tabel, ditulis judulnya, teknik merangkai huruf hijaiyah, dan diberikan kolom akhir, tengah, dan juga awal. Gitu ya. Jadi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.